Upaya pemadaman lahan terus dilakukan tim BPBD Kota Samarinda dan para relawan. Hingga kini luas lahan yang terbakar mencapai 1,5 hektar. Untuk bisa melakukan pemadaman, petugas memanfaatkan air seadanya di sekitar lokasi yang terbakar. Kebakaran ini bukan kali pertama terjadi. Diduga lahan sengaja dibakar untuk pembukaan lahan dan pembersihan ilalang. Kami menuju markas komando, ternyata dapat informasi bahwa ada perkembangan kebakaran lahan di daerah Betapus. Nah, informasi sementara yang kami himpun bahwa area yang terbakar ini cukup luas, kurang lebih 1,5 hektar lah, diperkirakan seperti itu. Ya. Untuk yang terbakar ini apa Pak? Untuk sementara ini kan lahan-lahan kayaknya ya kita tidak bisa memprediksi apakah ini ada faktor kesengajaan atau apa, namun kami tidak bisa mereka-reka. Sementara sih kalau kita lihat ini kan hanya ilalang aja ini. Ilalang ya? Ya.